Putut, ada Akang, ada Kakak. Wuih. Enak ya sayang ya. Komedian Sule tengah menikmati masa indah pasca menikahi Natalie Oser. Dalam usia pernikahannya yang masih terbilang singkat, Sule dibuat terkejut akan apa yang dilakukan sang istri. Hingga Sule terlihat menikmati makanan ini. Enak ya sayang ya. Sule mengaku tak menyangka bila istrinya pandai masak. Masakan yang dibuat pun terbilang nikmat, sehingga sebagai suami, Sule merasa sangat dimanjakan. Gak nyangka dia bisa masak, luar biasalah dia, kata Sule. Usut punya usut, setelah ditelusuri, kemahiran Natalie Oser dalam hal memasak memang merupakan bakat keturunan dari leluhurnya. Nenek dan ibda Natalie, menurut Sule, merupakan chef andal yang mahir mengelola bahan masakan. Saya telusuri ternyata memang dia keturunan bisa masak, neneknya dan mamanya chef. Jadi dia pintar masak, dia bisa masak, jelasnya. Bagi Sule, dirinya sama sekali tidak memaksakan untuk istrinya pandai masak. Namun, berkat ketekunan Natalie Oser, belajar. Ia pun merasa beruntung bisa menikahi perempuan yang pandai masak. Ya, apapun yang dia masak, saya sebagai suami mah senang gitu. Saya nggak masak dia, harus masak atau ini itu, pungkasnya. Seperti baru-baru ini, Sule terlihat sedang makan tutup dengan lahap. Terlihat pula, Sule ditemani istrinya Natalie Oser sedang duduk santai bersama keluarganya. Ada Akang, ada Kakak.